Okay. Ya, halo guys. Halo, halo, halo. Balik lagi sama gue, Fikri, di game Let's Get Rich ternyata ya guys ya. Oke okay, guys, langsung aja teman-teman. Sekarang LGR udah update event terbaru. Ada dua event ya. Satu itu adalah event perpanjangan dari si Nike. Jadi si Nike itu ternyata dia diperpanjang teman-teman. Dan yang kedua adalah pendant terbaru yang katanya ini pendant supportnya si Nike ya teman-teman. Kita langsung lihat aja. Jadi ada pendant terbaru namanya itu ada helm baru, bukan helm, iya ada helm yang cuma beda nama doang. Jadi namanya ada embel-embel Nike-nya padahal skillnya sama aja. Terus ada Black Hole Sky Island ya, ini cocok banget buat kalian yang nggak punya dan mau ngejar dan wajib gua rasa Black Hole Sky Island ini teman-teman. Yang pendant baru itu namanya Imperial Sword. Skillnya itu 40% drawing, pindah ke tempat semula. Ada nge-grout 10% teman-teman. Tiba di landmark pun 80%, 4 blok depan belakang, tarik lawan ya. Ketika lawan bangun landmark ada bom 50% sesuka hati ke area lawan secara random teman-teman. Jadi tipe drawing yang punya skill magnet dan skill bom cukup bagus ya. Ini kombinasi 3 skill mantep ya di dalam satu pendant teman-teman. Dan kita bakal coba buat kejar atau mungkin sekedar test rate ya. Kalau hoki mungkin lanjut di event kali ini teman-teman. Oke guys, tapi sebelum itu gue mau kasih tau lagi ke kalian. Kalau gue masih open jasa invite code teman-teman ya. 50 kali invite, 40.000 teman-teman. Kalau kalian minat langsung aja DM Instagram gue, Fikri Farrozi guys. Oke? Okay? Kita langsung lihat aja. Menurut gue, kalau kalian gak punya Skytone ini, daripada kalian ngejar helm atau ngejar Imperial Sword, mendingan kalian ngejar Skytone-nya aja teman-teman. Eh kalau Skytone sama helm, kalau nggak punya helm kayaknya lebih diutamain helm ya. Cuma kalau helmnya udah punya, walaupun yang versi biasanya, ya kejar Skytone-nya wajib banget ya. Kalau gua sih lebih milih Skytone daripada pendant terbaru teman-teman. Oke, kita langsung lihat pendant terbarunya. S-nya 4, S itu A3 plus 2 ya biasalah ya. 12 yang A dan 8 yang A plus teman-teman. Gua bakal buka kotak-kotak gacha dulu dan satu doang bodoh. Perasaan banyak kotak gacha pendant gua, cuma satu anjir. Modalnya ada 171.000 nih dalam proses penambahan diamond lagi. Ini satu doang, bener. Ada loh, olah satu doang yang dibuka. Pintar, satu doang teman-teman yang dibuka ya. Oke, dapat satu material event teman-teman. Oke, kita coba buka. Oh, dapat satu yang A plus. Nice banget, kita kurang 7 material A plus lagi berarti guys. Dan kita buka di sini aja langsung. Oh, ininya ada 10. Oke. Lanjut. 4 3 2 Oke, kita buka kotak-kotak gacanya teman-teman ya. 50 diamond pertama, kurang 7 material yang A+ teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Modalnya 171.000 ya, kurang 7 material. Target gua nggak usah lah banyak-banyak, 5.000 diamond udah down. Senang banget game ya. Sekarang 5.000 diamond jadi biasa banget, bahkan cenderung hoki ya kalau kita bisa dapat dengan modal segini. Dapat yang A-nya 1, oke, okay, nggak apa-apa. A-nya kurang 11 lagi berarti. Kurang 9 lagi di kurang 2. Oke, tadi namanya keluar, gue kira dapat, ternyata itu yang sebelumnya karena dapat 2 kali. 96 dong bodoh. Come on. Come on, gua males banget nih. Aduh. Emang kayaknya paling bener deh diamondnya tuh bakal gua save untuk semua card ya. Kecuali card yang ada skill legendarinya, teman-teman. Kayaknya itu deh. Iya, kayaknya diamondnya bakal gua save untuk semua card yang evo sifatnya. Karena itu bakal buang banyak diamond gua. Ini misalkan gua nggak ngejar Aslan sama si Aslan lah ya. 30.000 ada cuy, 200.000 masihnya. Kalau tambah nggak ngejar Summer Babi itu masih 2,5 ya. Jadi masih banyak banget teman-teman. Nggak dapet anjir, ya Allah. 1.000, 3.000 lah nih. 96 got loh material loh. Oh itu yang A cuy, nama gua.
Ya kak ya, kalau dapat ya kak pun namanya keluar bodoh, butuhnya yang A plus lo, alah, gak mau dikasihnya anjir, ya Allah, gak mau lo dikasihnya guys, benci banget gua. Okay. Coba lagi. Gak dapet loh guys. Ini tuh bikin emosi ya, sumpah. Gue tuh gak mau emosi terus teman-teman. Tapi gimana ya? Gimana ya? Aduh. Gak mau. Gak mau anjir, anjir. Okay. Nice, dapetnya dari situ ya. Siap. Dapatnya malah dari situ cuy. Baru dapat satu dari 2000 diamond ya. Karena satunya dapat dari kotak-kotak gacha, kotak-kotak mailbox teman-teman ya. Wow. Mantap sekali GM. Enggak ada perubahan, anjir, anjir. Ayo dong. Aduh. Nice. Come on. Berapa? Berapa lagi teman-teman? Lupa gua. Penuh. Ah, ya, enggak. Kita jual aja yang banyak, teman-teman. Gua dapat berapa? 3 ya baru ya? 5 lagi, teman-teman. Masih banyak dapat 5 ya. Modalnya 171 nih. Udah mau 3000, guys. Udah mau 3000, guys. Ya, dapat 2 berarti jatuhnya 1100 sih teman-teman kalau kayak gini. Tapi kalau bisa lebih kecil lah rate-nya GM ya, yuk. Ini wajib dapat A+ lagi nih. Kalau kan nanti rate-nya jadi 3200 teman-teman. Oke, yang A enggak usah dihitung, kayaknya udah pasti kekumpul 12 biji itu sebelum A+-nya dapat semua teman-teman ya. Ini kenapa susah banget lagi? Coba kita buka dari sini, mana tahu dapat lagi kayak tadi, lumayan banget. Oke. Okay. Nggak dapat. Nice banget. Ayangka lo dapat dari situ lo anjir. Gua gacha pakai diamond enggak lo kasih lo, malah dikasih dari kotak gratisan, teman-teman ya. Siap. 4 lagi nih kayaknya cuy. Let's go baby. 4 lagi masihan. 4 lagi GM. Jangan kasih susah. Oke. Udah 3000 teman-teman. 3000 dapat 3 ya, 1001 ya. Pada akhirnya tetap 1001 dan itu sekarang jadi nominal yang kecil teman-teman, 1001. Oke. Dapat yang A lagi masih, yang A lagi ya. A-nya udah banyak banget teman-teman. Aduh, nggak jadi nabung diamond anjir, diamondnya habis lagi dong kalau kayak gini. Aduh, gue bingung sih. Aduh, ya Allah, nggak dapet apa. Ih, parah banget anjir. Dari sini lo dapetnya lo. Ya udah nggak apa-apa lah, dari sini juga lah. Yang penting dapet. Ayo, nggak apa-apa lah dari sini juga. Yang penting dapet lah. Bismillah. Ah, nggak dapet guys. Coba kita lihat ya, berapa sih udah. Oh, gue lupa ganti. Baru dapat 4 anjir. Baru dapat 4 guys. Baru dapat 4. Masih 4 lagi teman-teman. Masih 4 lagi teman-teman. Aduh, bismillah. 96. Perasaan dari sini. Nah, nice. 3 lagi cuy. Jangan banyak-banyak ya, 4000 diamond bisa yuk. Nah, mungkin sih 4000 diamond. 5000 lah kok enggak lah sampai modalnya. 2 lagi ke mana, bebe? 2 lagi, two more. Come on, GM, 2 lagi cuy. Enggak usah banyak cincong, langsung 1 apa 96 god material tuh di atas.
Okay. 96. Dua lagi. M. Satu lagi anjir. Ini enggak nyampe goceng nih teman-teman ya. Ini enggak nyampe goceng nih. Kalau misalkan gua down sebelum diamondnya nyentuh 166. Gua lupa tadi modalnya 1171 lah gua ambil ujungnya teman-teman ya. Ini gua harus 1 up plus lagi GM. Ya, biar enggak nyampe goceng. Janganlah banyak-banyak. Susah loh nyari diamond. Kita buka dari sini teman-teman ya, mana tahu hoki. Gitulah 5000 diamond ya udahlah, masih oke lah GM lah. Kalau bisa sih jangan lebih ya. Nih takutnya di ini doang nih anjir guys. Aduh. Okay. Come on, enggak dapat anjir. Ya Allah. Na. Satu lagi loh. Enggak dapat satu lagi, guys. Satu lagi, teman-teman. Oke, masih belum dapat, teman-teman. 96. Oke, masih belum dapat ya. Modalnya dan udah lewat ya teman-teman ya. Kita lanjut teman-teman. Masih belum dapat. 96. Nah, nyala. Aduh nggak nyala bodoh. Aduh jangan 6000 dong. Aduh. Bismillah. Oke, nice ya. Ya 5500 teman-teman. Lewat sih dari 5000, tapi enggak sampai 6000. Allah, ya Allah, salah. Oh, bener. Gua kira salah hampir aja. Bener, guys. Yang ini materialnya ya. Gua belum tahu mau ngambil yang mana. Kita ambil dulu S-nya dan udah kumpul 4, totalnya ada 5500 teman-teman. Oke, gitu aja video kali ini dari gua. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Dan tungguin video gua yang selanjutnya, guys. Oke, see you!